Selamat menyaksikan semua. Depan saya ini ada pusaka ya, 4 yang udah saya keluarkan dalam kotak ya. Ini cenggereng, ini keris, dan yang 2 ini jelas sudah sering banget dan paham banget orang awam pun ya. Ini kujang, pusaka kujang. Dan pertama saya pegang kerisnya dulu. Ini kerisnya seperti ini, dalamannya kuningan ya, dan looknya juga saya hitung dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7 ya, berlook 7. Pusaka ini cuma pengenalan ya, masalah tua ini tuhnya tergantung perniatan. Kolong ini udah diniatkan untuk penjagaan ya, penjagaan dan lain sebagainya. Dan ini lagi, ini cenggara. Pinggirannya udah kemakan zaman ya. Jenis cenggereng seperti ini. Ini juga bisa buat pemindah mendung ya, atau jika ditancapkan atau digantungkan, atau selipkan, bisa untuk penerang ya. Atau yang tadinya mau hujan jadi enggak hujan. Itu menurut percayaan masing-masing, bukan memberhentikan hujan ya, namun memindahkan ya. Kalau di adat tanah Jawa udah enggak asing lagi cenggereng. Ntar saya hentikan videonya dulu, mau saya keluarin, susah tangan satu. Ini kucangnya udah saya keluarkan. Kalau ini terbentuk dari bahan kuningan ya, raja Arab. Kujang dengan Prabu Sriliwangi. Dan ini minyaknya ya, ini minyaknya, ini percaya nggak percaya ya, ini nggak dioleskan ya, namun kalau disandingkan di dekat pusaka sejenis yang tadi saya video ini, kujang, keris, terus cenggereng ya, ini habis dengan sendirinya ya. Iya, tanpa dibuka ini segelnya ya. Ini masih utuh ya, masih utuh, nggak dibuka sama sekali. Nah ini kayak masih baru, namun itu apa, ini dulu pas beli ini full ya minyaknya, terus lama kelamaan didekatkan ya, ini udah hampir lebih dari setengah ya. Dan inilah keantikan dan keunikan dalam pusaka ya. Percaya nggak percaya, boleh percaya boleh tidak ya, nggak memaksa, cuman saya hanya memperkenalkan dan menunjukkan bahwa pusaka ada yang seperti yang tadi saya omongkan atau saya bahas ya, yang saya jelaskan tadi ya. Ini gantikan pusaka yang tadi saya perlihatkan, kujang jenisnya yang tadi yang dalam kotak sini udah saya masukkan ya, saya masukkan. Minyaknya minyak duyung ya, Mas Bro, minyak duyung.
kalau tuah yang bekerja untuk serana apalah ini itulah, itu kembali lagi kepada keyakinan masing-masing ya. Begitupun minyak yang saya bahas ini, kalau nggak percaya nggak masalah, yang penting saya sudah menunjukkan, saya menjelaskan ya. Tapi memang ada pusaka yang bisa menyerap minyak tanpa tutup botolnya ini dibuka ya, seperti contoh yang saya pegang ini, cuman waktunya agak lama ya, karena nggak sekaligus satu botol langsung habis ya, bukan kayak orang minum ya, lain ya. Paling ini ya perkenalan dari saya Rizky, mudah-mudahan bermanfaat berbagi paham ini. Salam semangat, salam damai, salam sejahtera. Jangan gerak terlalu cepat, jangan diam terlalu lama. Salam pusaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.